makanan hanya 20%. Asal hatinya ditata. Penyakit diabetes, jarak tinggi semua, itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya tidak ditata, tidak bisa. Kadang-kadang saya lihat suami istri datang ke manten gitu. Lalu suaminya pengen ketemu reuni, pengen ngicipi gule. Baru ngambil sak sendok ditamplek, ojo iku ya. Pindah kekil tamplek manek, ojo iku ya. Hari diuncangnya sakaremu bu, sembuh. Disik melarat, gak isok tuku, saiki gratis gak oleh mangan. Ternyata suaminya kena diabetes, kolesterol, darah tinggi. Itu bukan karena sate dan kekil, karena jengkel sama istrinya ya. Jadi jangan sekali-sekali melarang orang karena 20%. Bahagiakan. Kalau panjenengan pengin bahagia, tidak sakit-sakitan, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Seperti ditunjukkan oleh Bu Sofi dan Pak Gede dan Pak Tri tadi ya, Pak Tri ya Pak. Pak Irwan ya, memberi, menolong, membantu. Yasir lu walatu aslu, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Tepuk tangan untuk kita semua itu. Makanya saya pasien saya banyak, karena saya tidak pernah melarang. Jadi durian boleh Pak Agus, syukuri, nikmati. Bebek sinjai Pak Agus, syukuri, nikmati. Lah terus ada orang gini, lah katanya dokter itu tidak boleh Pak Agus. Ya dokter itu suruh baca dulu, tidak usah ngelarang-ngelarang orang. Oh duit-duit dewe kok dilarang, enggak. Saya tidak mau, bahagiakan dia. Sehingga banyak pasien saya datang. Terus akhirnya seneng. Pak Agus, kepiting boleh. Loh, sing ngendok Pak enak, ngejak aku, kamu. Layar. Ya, jadi, satu boleh Pak Agus. Kok satu? Dua boleh Pak, enggak ada masalah. Loh, nanti kolesterol asam uratnya apa? Enggak naik Pak Agus. Enggak mungkin naik Pak, yang penting Bapak enggak usah periksa lab. Pak. Oh, naik. Ya, selek. Ya, ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati kortisol. Saya mengeri pegawai ya, termasuk mohon maaf, terlalu banyak cicilan, itu hormon kortisol, stres ya. Makanya ya, kalau manjanya sudah pensiun, makanya saya lihat pegawai kok ada yang ngelakuinnya miring kiri, ini bebannya berat dia. Kemungkinan cicilannya berlebih ya, miringnya kiri, jalannya kiri. Padahal hidup itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, apa intinya? Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, jangan menyalahkan si A, si B. Mohon pertolongan, lakukan perubahan. Jadi masih utangnya aku jadi ketok, no. Ya apa melakukannya? Ya biasa, ya utang, ya bayar, balance saya lah, ya tak?